Salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا بحق محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله شكرا لله على نعم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بشكر pada Allah Ta'ala. Dapat sama-sama kita menyelesaikan semayang hari cara jemaah. Jangan lupa kita jaga semayang jemaah. Tidak ada satu ibadah yang bila Allah suruh dan Allah perintah suruh jaga dia, itulah sembahyang. Hafizu ala salawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qaliti. Peliharalah kamu atas sekalian sembahyang wassalatil wusta, terutama semaya salatil wusta. Ia kena pasal makna kita. Peliharalah kamu atas sekalian semaya salawat, jamak daripada salatul. Wassalatil wusta, dan semaya salatil wusta. Waw tu waw al-ataf. Ataf di sini apa? Ataful khasi adal am, atas, ataf benda khas, atas umum. Melihara olehmu sekalia semaya umum. Wassalatil wusta, terutama semaya salatil wusta, khusus. Maknanya dalam semaya, semua semaya ni, beribu-ribu semaya, macam-macam jenis semaya, Allah Ta'ala pilih semaya limu yang terpilih daripada segala semaya-semaya. Itulah semaya limu waktu. Maka dalam semaya limu ni Allah Ta'ala pilih pula satu semaya yang terpilih daripada yang terpilih. Itulah dia panggil salatil wusta. Wusta-wusta ni kalau jari, jari tengah. Wusta-wusta ni kalau tia, tia segi. Tia segi. Maknanya tepat
tempat menyandar tia-tia lain. Jadi kalau mengikut seperti apa yang dihuraikan oleh Syekh Daud dalam kitab Musalli, murad dikehendaki solatul wusta di situ ialah sembahyang asar. Ambo temui dalam kitab lain dan ambo tertarik dengan huraian Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan bahawa solatul wusta ni sembahyang yang terpilih daripada yang terpilih ni rupa-rupanya dia ada dua. Yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Satu, solatul wusta di waktu siang, sembahyang asar, seperti disebut dalam kitab Musalli. Yang kedua, solatul wusta di waktu malam. Itulah sembahyang fardu subuh. Waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu dengan sembahyang itu kerana Allah Ta'ala, hal keadaan sebagai orang yang patuh, orang yang tekun. Itu dia. Inilah perintah yang sangat-sangat nampaklah bahawa sembahyang ini besar sangat-sangat. Jagalah dia seperti kita jaga nyawa dalam badan, seperti mana kita jaga mata kita dalam mata putih. Penjagaan sembahyang ini nombor tiga, nombor satunya jaga sembahyang ini tiga perkara. Jaga sembahyang ini ialah dengan tiga perkara. Pertamanya, jaga jangan tinggal. Ini jaga yang paling penting sekali. Jangan sekali-kali tinggal. Patah kita ke Islam tinggal sembahyang. Yang kedua, jaga sembahyang dengan belajar. Ngaji kitab Musalli itu, wiluma, wihadbar. Sebesar-besar kitab cara buat sembahyang ini, Musalli lah. Sebab tu kan, kalau kita tak khatam kitab Musalli, maka tak matah. Tak matah lagi pahamnya kita tentang sembahyang. Masih tak cukup ilmu tentang sembahyang. Itu penting kitab Musalli ni. Jaga dengan ilmu. Kan dalam kitab Musalli tu sebesar-besar kitab cara buat sembahyang. Tak ada cara kamu godai sembahyang, semua kait dengan sembahyang. Itu dia. Jadi orang tu khotel belajar kitab Musalli, pendek kata cukuplah ilmu dia berkenaan dengan sembahyang tu. Jadi sembahyang dengan berilmu. Jadi kalau nak jadi tu imam ke jemaah sembahyang ke, maka berasa dini bila orang tu sembahyang dengan khatib belajar kitab sembahyang seperti Musalli. Penting sangat Musalli ni, kitab berkat. Dua, jaga sembahyang. Yang ketiga, jaga sembahyang ialah dengan jaga berjemaah. Jaga berjemaah, jangan tinggal berjemaah. Apa keadaan, apa situasi, masa mana sekalipun, jangan tinggal berjemaah. Kalau kita sebenarnya mayawa, kau lewat, kau jemaah ramah-ramah, kau di rumah, kau bersama sahabat di Pak Kijau, kau ataupun di rumah dengan ahli keluarga, kau jangan tinggal jemaah. Karena bila kita jaga tiga perkara tadi, jaga jangan tinggal, yang kedua jaga dengan belajar, yang ketiga jaga dengan jaga jemaah, maka termasuklah kita dalam golongan orang yang memelihara kesemayan seperti yang Allah sebut dalam ayat tadi, hafizu ala salawat was salatil wusta. Orang yang jaga semayan, Allah jaga dunia dia.
Kerana bila kita jaga semuanya dengan tiga perkara tadi, jaga jangan tinggal jemaah. Sahabat-sahabat Nabi tak tinggal jemaah. Tak tinggal jemaah. Sehingga ke di zaman-zaman sahabat, siapa mereka upah lah seorang-orang untuk temeh jaga jemaah, semaya jemaah. Dan mereka tidak musafir mereka berdua. Tujuan waktu temeh yang kedua temeh jemaah. Bahkan sekiranya kalau mereka itu tinggal satu jemaah, mereka teriak sungguh-sungguh hati. Dan tidak ada yang tinggal jemaah melainkan hak guna-guna, hak terpecil daripada golongan munafik. Sehingga boleh terbeza antara hak masuk Islam di zaman Nabi masuk munafik dengan hak masuk Islam sungguh terbeza dengan jemaah. Hak tak mari jemaah tu cedah tu munafik. Munafik ni kan dia Islam luar aja, dalam dak pun. Siapa begitu sekali? Maka jikalau kita jaga jemaah, semuanya berjemaah, jangan tinggal berjemaah atas apa keadaan sekalipun. Nescaya dia akan dibangkit pada hari kiamat esok-esok, termasuk dalam golongan kategori orang yang paling banyak bawa pahala beribadat di hadapan Allah. Ia termasuk dalam golongan orang-orang yang paling banyak pahala, paling banyak ibadat mendatangi Allah Ta'ala. Walaupun dia tu buat amal ibadat di dunia tak ada belah mana, walaupun dia buat amal ibadat di dunia tak ada belah mana, semaya sunat tak gajah mana, semaya tahajud tak ada suka belah mana, tapi dia jaga jemaah. Orang yang jaga jemaah dia tidak miskin di akhirat. Esok-esok dia dibangkit dalam kalangan golongan yang paling banyak beribadat datang menghadap Allah Ta'ala di padang mahsyar. Sebab itulah janganlah tinggal jemaah. Tadi jangan tinggal jemaah. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala alaih. وقال مصنف رحمه الله تعالى عليه كتب مؤلف سوابق الهمم لا تحرق أسوار الأقدار أرح نفسك بالتدبير فما قام به غير عنك لا تقم به لنفسك. Muka surat 4 kita ambil hikam yang ketiga. Sawabiqul himam, la tahriqu aswaral aqdari, arih nafsaka bitadbiri, fama qama bihi ghayruk, فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. Dia satu hikam je tu. Hikam ini maknanya hikmah. Hikamun beberapa hikmah. Hikam hak sebenarnya hak dalam kurung itu je. Hak dalam kurung itu, hak bahasa Arab tu. Itulah hikamnya. Sebab itulah ada setengah ada setengah edisi tu orang huraya dengan cara huraya lain atas hikam Ibnu Athaillah yang 275.
Ni huraya hikam yang diharuk dihura oleh Tok Guru Pulau Mani. Ada dihuraya oleh Ibnu Hijazi pun ada juga. Dia atas hikam sebut ini bagai-bagai metodologi, bagai-bagai huraya. Hak noknya dihikam. Itu dia. Baik. Itu satu hikam tu. Sawabiqul himam, jamuk daripada himmatun. Himmatun satu cita-cita yang bersungguh-sungguh menginginkan sesuatu perkara. Dia panggil himmah. Himmatur rijal syaqqahul jabal. Himmatur rijal syaqqahul jabal. Himmah laki-laki itu boleh meleburkan bukit bukau. Himmah ni lah penting weh. Itu dikatakan himmah. Himmah ini satu keazaman, satu keinginan yang bersungguh-sungguh, cita-cita yang murni, kejala yang baik. Itu dikatakan himmatur rijal. Kita kena ada himmatur rijal. Himmatur rijal, himmah laki-laki ni dalam istilah lain dia panggil himmah jatah ni. Tak semestinya ada pada orang jatah. Orang jatah pun belana himmah tino. Orang jatah belana himmah tino. Takut bini himmah tino. Takut bini. Macam-macam lagi. Tu himmah tino dah tu. Himmatur rijal ni terkadang ada juga pada orang tina. Himmatur rijal itu nama bagi satu sifat yang dipuji dalam diri. Tak semestinya ada pada orang jatah. Pada orang tina pun ada. Dia panggil himmatur rijal. Himmah ni dipuji. Terutama bagi ahli salih, orang-orang yang berjalan menuju Allah. Orang yang bersungguh-sungguh bercita-cita mencari Allah, mencari menuntut redha Allah. Dia sanggup mujahadah, dia sanggup riadah. Kerana ada himmah itulah. Sebab itulah himmatul rijal ini sangat-sangatlah disuruh ada dalam diri kita, terutama dalam ibadat kepada Allah Azza wa Jal. Kerana nak melawan nafsu, nak melawan syaitan, nak suruh kita sabar serta dengan istiqamah dengan amal ni, kalau tidak ada himmatur rijal, dia berhenti tengah jalan, sekat jalan. Himmatur rijal ini penting. Itu dikatakan himmah. La tahriqu aswar, la tahriqu aswaril aqdari, la tahriqu aswaral aqdari. Artinya mendahulu, artinya mendahulu-dahulukan segala cita-cita itu, tiada mencarikan ia akan segala kota takdir. Yakni mendahulukan cita-cita. Yakni hemoh yang lelaki, hemoh dalam diri kita, setara mana dia bersungguh sekalipun dengan himmah tu, dia tidak boleh mencari kota takdir Allah Ta'ala. Itu dia. La tahriqu aswaril aqdari, la tahriqu aswaral aqdari. Tidak mampu mencari, yakni tiada memberi bekas baginya pada bara yang telah di, yakni tiada mencarikan ia akan segala kota takdir. Yakni setara mana hemoh jatah sekalipun, dia tak boleh menembusi kota takdir Allah. Tu nak royaknya. Kerana segala apa yang berlaku pada diri kita, di keliling kelalai kita, adalah dalam kota takdir Allah. Apa yang terjadi tak boleh keluar daripada takluk qabdah, genggaman irada Allah. Tak boleh. Itu dia. Dia ada hak.
Setara mana himmatur rijal sekalipun. Dan lazimnya dipakai perkataan himmah ini, himmatur rijal ini, lazimnya siapa kata hak terpuji sekalipun, siapa kata hak karamah yang menajubkan sekalipun, dia tak boleh mencari kota takdir. Ia tak boleh mencari kota takdir. Itu dia. Yakni tiada baginya yang berbuat, tetapi yang berbuat itu Allah Ta'ala jua. Jua itu. Tetapi yang berbuat itu Allah Ta'ala jua. Bak rezeki kita, bak kehidupan kita, bak masalah kita, bak cita-cita kita, gapo yang berlaku di keliling kelana kita tu. Tu semua tu. Tu dia. Bukan mari daripada himmah kita, cita-cita kita, keinginan kita. Tuhan tidak berbuat mengikut apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Yakinlah. Tu dia. Tetapi Tuhan berbuat apa yang dia nak dalam iradat dia. Tu dia. Tu dia. Dan dalam iradat dia, dalam kota takdir dia tak dapat ditembusi. Setara mana dengan usaha kita, setara mana dengan hemoh tinggi kita sekalipun, walaupun dengan karamat-karamat wali sekalipun, tak boleh. Tak ada mampu menembusi. Kita kena duduk situ. Tiada baginya, bagi hamba yang berbuat, tetapi yang perbuat itu Allah Ta'ala jua. Dengan segala apa yang berlaku atas kita, dengan sendirinya Allah Ta'ala sorai dia je. Tak pakat dengan siapa-siapa pun. Wa kana Allahu wahdahu wala syai'un ma'ah. Wa kana Allahu wahdahu wala syai'un ma'ah. Dan telah adalah Allah wahdahu. Wahdahu ni sorai dia je. Dia raca sorai dia, dia buat sorai dia. Dia raca sorai dia, dia buat sorai dia. Wala syai'un ma'ahu. Tidak ada sesuatu pun sertanya. Syai'un mufrad daripada asya. Tidak ada sesuatu pun. Sesuatu ni lain daripada dia sesuatu. Daripada makhluk dia, daripada hukum adat, daripada hukum sebab, daripada malaikat, daripada segala-galanya. Tak ada, tak ada, tak ada. Tuhan raja sorai dia, Tuhan buat pun sorai dia. Itu maksud wa kana Allahu wahdahu wala syai'un ma'ah. Dan telah ada Allah Ta'ala sorai dia jah, dan tidak ada sertanya sesuatu. Bila ni? Kana, kana. Kana ni fi'il madhi. Fi'il madhi kana. Kana yakunu. Kana ni bila ni? Telah, telah adalah ia. Bila? Kalau kana duduk di kita makhluk, mungkin 10 tahun dulu, 100 tahun dulu, 1000 tahun dulu bermula. Tapi kana-kana di sisi Allah Ta'ala ni bila? Moga wujud Allah tidak bermula, kerana Allah Ta'ala sedia. Maka kana di sini maknanya sedia. Kerana fi'il madhi, fi'il madhi ma dalla ala hadathin madha wa qata. Kalimah fi'il madhi ni kalimah yang menunjuk atas satu perbuatan. Ma dalla ala hadathin, kalimah yang menunjuk pada perbuatan. Madha, selesai dah. Hak dulu. Wa qata, dan bagai selesai dah. Kana, telah adalah ia. Bila telah ada ia, Allah Ta'ala tidak bermula. Maknanya sedia. Sedia lagi dah. Tuhan raja dah atas kita. Kita tak tahu mana. Tetap rezeki, gapo gitu, gini semua. Ada dah. Planning Tuhan ada dah. Wahdahu, sorai dia. Wala syai'un ma'ah. Tak ada sekutu, tak ada sesuatu sertanya pada ketika itu. Dia sorai. Kok ni dia kutip dia buat. Jadi hak nyata kepada kita dalam rumah tangga kita, kerja kita, rezeki kita, anak-anak kita, kehidupan kita, semua ni bekah, 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 bekah.
apa tersimpan dalam kotak takdir Allah, zahir, kezahiran, 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 apa terkandung dalam ilmu Allah. Nyata depan kita. Sorai dia. Sebab itulah, sebab itulah dia kata dalam kitab ni, tiada baginya yang berbuat kita, tetapi yang berbuat itu Allah Ta'ala jua pada hakikatnya, dengan sendirinya, dengan tak pakat dengan siapa-siapa, tak turut kandak siapa-siapa, turut dia. Sebab itu segala apa terjadi hari ini bukan ditentukan oleh kehendak kita. Kehendak kita tu untuk menjadikan sekadar usaha, menjadi usaha untuk menyatakan itu perbuatan dibangsakan kepada kita. Tapi hakikatnya perbuat itu Allah Ta'ala jua dengan sendirinya, tiada berkongsi dengan siapa-siapa. Maka tiada memberi bekas baginya, bagi Allah, pada barang yang telah ditakdirkan di dalam azal. Itu dia. Maka tiada memberi bekas baginya Allah pada barang yang telah ditakdirkan pada azal. Yakni maka tiada memberi bekas baginya hamba pada barang yang telah ditakdirkan di dalam azal lagi. Tak ada apa-apa satu. Kena kita orang Islam ni mati situ, kemah keming situ. Inilah setengah daripada keuntuhan keberimanan kita dengan qada dan qadar. Tu dia. Kemah situ. Bermula hemoh itu, iaitu kuwatun nafsi, kekuatan diri, kata keinginan yang terbakik dalam diri kita, yang bersungguh-sungguh hemoh tu. Hemoh jatai lah dia panggil. Berbuat di dalam wujud dengan izin Allah Ta'ala. Bermula hemoh itu, iaitu ta'rif hemoh ni, iaitu kuwatun nafsi, kekuatan diri berbuat di dalam wujud dengan izin Allah Ta'ala. Itu hemoh kita. Dan menamai orang yang ahli sufi, orang-orang ahli sufi akan dia hemoh menamakan perasaan begitu, cita-cita bersungguh-sungguh dalam diri kita ke jalan yang baik itu hemoh, seperti yang ada daripada daripada wali kuwatun kuwatun yakin seperti yang ada daripada wali kuat yakinnya. Itu dikatakan hemoh. Dipujilah hemoh ni, dipuji sangat-sangat. Itu dia. Dan daripada orang yang bertapa, hemoh tu juga, dan daripada orang yang bertapa, bertapa tu daripada kuat nafsunya, keinginan. Rupa-rupanya hemoh-hemoh ni satu perasaan, cumanya berbeza nama tu dengan aktibat tubik daripada orang lain-lain. Kalau daripada wali, hemoh tu dinamakan kekuatan yakin, kekuatan yakin dia tu. Sebab itulah kekuatan yakin daripada waliullah ni seperti mata pedang yang meletak atas bumi, bumi tu terbelah. Jadilah karamah daripada kekuatan yakin. Dan kalau kekuatan hemoh tadi tu tubik daripada orang yang bertapa, daripada kuat nafsunya, keazaman dia, dan daripada orang yang ahli al-a'in, orang yang suka sahih, buat kerja sahih. Dia main-main, dia tenung orang. Orang zaman-zaman dulu, dia sahih dengan tenung orang. Orang boh orang. Daripada jahatnya. Daripada jahatnya. Sebab itulah, ain-ain ni, pandangan mata weh. Pandangan mata
Ujuk pandangan mata yang khianat, pandangan mata yang jahat, pandangan mata yang terkandung di dalamnya tilikan-tilikan yang untuk membinasakan orang. Di zaman-zaman dulu kala, dia panggil ain, penyakit yang mari daripada khianat mata orang. Dia buat orang tu dengan pandangan mata. Itu dia. Jaga-jaga. Tapi la ni tak tahulah lagi ada kedok. Tapi benda tu wujud. Dan daripada orang yang ahli sihir, hemoh tu daripada tipunya. Dia. Ni dia penama ke kategori-kategori hemoh. Orang sihir pun ada juga hemoh, sebab tu jadi sihir dia. Orang ain, person khianat dengan mata pun jadi dengan sebab hemoh dalam diri dia. Orang petapa pun ada hemoh dia, sebab rela duduk makan bertih. Orang wali ada hemoh dia, yakni ibarat daripada kekuatan yakin dia. Maka mana hemoh, sebenar-benar hemoh yang dipujinya? Himmatul rijal itulah, yakni yang ada pada para waliullah itulah. Syaqqahul jabal, dia boleh memecah bukit bukau. Hemoh ni yang dipujinya. Kalau kita diberi kekuatan hemoh tersebut, kata kita telah dianugerahkan satu kekuatan luar biasa. Luar biasa. Dengan dia lah menggerakkan amal yang luar biasa. Itu dikatakan himmatur rijal. Kekuatan sabar, kekuatan istiqamah. Dia boleh beribadah bukan sekadar sebentar, puluh-puluh tahun. Syekh Ahmad Idris, dia beribadah malam. Wuduk ya maya subuh dengan wuduk isyak 40 tahun. Ya semaya subuh dengan wuduk isyak 40 tahun. Dia semaya sunat qiyamul lail, tahajud malam. Dia baca mula dengan alif lam mim. Sudah khatam Quran dalam 2 rakaat. Semaya subuh baca kunut doa khatam Quran 40 tahun. Kita nak semayang isyak dengan wuduk ngorek pun. Nak mengekal selama 40 hari pun tak dulu. Mari mana ni kekuatan yang boleh berdiri ibadat setara ni? Himmatur rijal. Ada padanya dikatakan himmatur rijal. Itu dia. Banyaklah kalau kita tengok. Bak makan pula himmatur rijal. Abu Bakar, Umar, Sayyidina Umar makan dia. Mari mana tu? Dia jaganya. Abu Bakar makan dia ni hari sekali. Sahabat-sahabat Nabi hak biasa semaya 1000 rakaat tu, hak kelas-kelas sahabat-sahabat biasa, 300 rakaat tu biasa sehari semalam. Semaya sunat dia 300 rakaat apalah biasa. Dan kebanyakan sahabat 1000 rakaat tu biasa semaya sunat dia. Mari mana ni? Himmatur rijal. Himmuh rijal dalam diri dia. Himmuh ni satu kekuatan luar biasa. Kebangkitan, keazaman, keinginan kepada sesuatu yang kuat, luar biasa. Itu dikatakan himmuh. Himmuh ni kita kena cari. Kita kena usaha. Himmuh ni perasaan lagu ni ada juga pada tukar sahih, tak pakai. Ada juga pada al-a'in ni, dia koyak pun tak sahih. Ada juga pada orang bertapa untuk nak cari kehebatan kok duniawi, tak sih. Orang nak hemoh ni kok beribadat kepada Allah Azza wa Jal. Hemoh ni. Dan adalah hemoh itu atas 2 bahagi.
suatu kubra, satu kubra dan keduanya sughra. Satu hemoh yang besar, kubra nama dia. Yang kedua sughra, hemoh yang kecil. Maka yang sughra itu iaitu takluk hati, pergantungan hati. Pergantungan hati pada suatu yang dicita-cita padanya, dicita-cita tu. Ha, ya kita jauhi ni, kita kena pitah. Kok kita kata, dia tak boleh nak turut, dia tulis sangat. Pasal dia ada setengah tu, dia reka. Ha, dia kita nak tahu, sesekara kita kena tengok ayat alik awal dan tengok ayat alik akhir. Sebagai contoh, terkadang pengarah tulis penuta. Penuta. Nak baca gana? Nak baca gana? Penuta. Tak kecil tu lah. Nak baca gana? Penak. Boleh jadi. Pintu. Pembetul. Tengok. Pinta. Pembetul. Tengok. Penutup. Tiga huruf. Penak pun dia, pintu pun dia, pinta pun dia. Tu nak ayat kata. Tulis sejawi. Jadi kita nak tahu pintu kau, penak kau, pinta kau. Kita kena tengok ayat alik awal, ayat alik akhir. Hak mana? Bersesuaian dengan dia. Tu kaedah dia. Kalau kita baca kita jawi lama ni, tu kaedah dia. Sebab tu kau tengok di sini, dia ayat guana ni. Maksud hemoh yang sughra itu iaitu takluk hati pada suatu yang dicita-cita. Contoh, cita-cita. Huruf rekah itu. Itu dia. Yang dicita-cita padanya, pada sesuatu itu. Cita-cita kita kepada sesuatu. Tak kira lah. Ni dia panggil hemoh sughra. Hemoh budak kecil. Hemoh budak kecil. Dan yang kubra, kita nak kau nak beli motosikal. Hak jadi pesen cita-cita kita kepada kehidupan kita, dalam kehidupan kita, dunia kita. Nak go tu, nak go ni. Dalam cita-cita kita tu dia panggil hemoh sughra. Hemoh budak kecil. Hemoh kelas rendah lah. Hemoh kelas rendah tu. Cita-cita kepada sesuatu perkara yang kita nak. Hemoh tu sifat tu terpuji dah. Tetapi kelas rendah. Kelas rendah. Sughra. Hok kecil. Dan yang kubra. Ada dan hemoh kubra. Hemoh yang diklasifikasikan hok kubra, hok besar, hok kelas A lah. Hemoh ni dipuji. Hemoh lagu mana? Iaitu ittisal hati. Ya kapuh bahasa Arab dengan bahasa Jawi tu. Ittisal hati, yakni berhubung hati. Berhubung hati pada Allah. Kekal dengan Allah, hati tetap dengan Allah, hati syuhud kepada Allah, hati bertakluk hanya kepada Allah. Baik takut tidak makhluk Allah, tidak cita-cita kepada makhluk, usaha dia, daya dia, mereka Allah. Tidak bergantung harap kepada sesuatu, usaha dia, mereka Allah. Tidak gerung, malaikat Allah. Tidak tupuh cita-cita, malaikat Allah. Tidak kasih, malaikat Allah. Semua sifat takluk-takluk bagi hati, semua ittisal berhubung kepada Allah Ta'ala semata-mata. Hemoh lagu ni, hemoh yang kubra, hemoh dipuji. Ittisal hati pada Allah Ta'ala dengan tiada infisal, dengan tiada bercerai sama sekali. Hati dia lekat dengan Allah seperti besi berani. Pak! Lekat di besi. Tak, tak berani.
hati dia, pergantungnya dia, yakin dia, tawakal dia, cinta dia, gerung dia, hebat dia, harap dia, lekat pop pada Allah seperti besi, lekat pada besi berani. Tidak akan infisal siapa bila-bila. Himmah lagu ni, himmah yang kubra. Oh, kalau kita ada hak ni kan, dipuji kita. Kita telah dianugerahkan satu anugerah yang Tuhan bagi kepada para-para kekasih dia. Himmah lagu ni lah, himmatur rijal syakkahul jabal. Himmah laki-laki inilah boleh melebarkan bukit bukau. Sebab itulah kalau kita tengok ahli-ahlillah yang beribadat kepada Allah Ta'ala tu kan, kita tengok luar biasa ibadah dia. Yahya bin Mu'ad, dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Adalah jumlah zikir yang kena cukup malam-malam ni, bukan sekadar ribu, belah-belah ribu, puluh-puluh ribu. Dia berzikir, berzikir, berzikir. Satu malam nak cukupkan zikir dia, mengatuk, mengatuk sangat-sangat. Oh, mengatuk, mengatuk, mengatuk ni tak benar kita. Dia bangun, dia turun daripada rumah dia, pergi tepi laut, berzikir, 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 kena wangi sejuk, mengatuk lagi. Oh, dia nak marah kau mengatuk dia, dia turun dalam laut, turun dalam air sekat dadu. Duduk berzikir dalam laut, berzikir, berzikir, berzikir. Tujuannya kalau mengatuk, gelum selega dago tu. Dia boleh fikir. Tak suka ni bila yang ngatuk, ngatuk belum selega dago. Tengok nak koyak ni, bapa dia boleh buat amal sampai begitu mu? Pasal ada dalam dirinya satu kekuatan yang dinamakan himmah kubra. Himmatul rijal istilah lain, himmah kubra istilah lain, hak tulah je. Himmah kubra dia. Sehingga kan kekuatan himmah dia dalam bab ta'alluq hati kepada Allah Ta'ala dengan zikir sampai begitu sekali, bral ai rum 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 rum, bral ai rum rum. Beralak musri berkisai bapa wek ike habbi, mari keliling berzikir bersama-sama dengan zikir dia. Ike bilih, ike selayah, ike ayuh, ike kembung, ike merah, mari berzikir di keliling dia. Tengok demo aura zikir dia, sehingga kan kasih dia tubik, kasih Allah Ta'ala tubik dengan zikir dan aura zikir dia, sehingga menarik ikan-ikan di laut keliling mari berzikir bersama dengan dia, bergelawai. Bapa tu himmatur rijal, ada pada diri dia himmah kubra, himmah kubra. Kita ni banyak himmah dunia, himmah dunia, cita-cita dunia, bersungguh dalam bak dunia, membina keazamian dalam bak dunia, cita-cita nak jadi jutawan, cita-cita nak jadi gotu, jadi goni, nak gotu, nak goni. Maka cita-cita belah ni kan dia panggil himmah sura, himmah kelas low class. Ya kelas gitu, kelas rendah, kelas kecil. Dan apabila tiada ada iradat daripada Allah Ta'ala yang mendahului bagi hamba itu, nescaya tiada memberi manfaat amal itu akan dia. Itu maksud sawabikul himam la tahriku aswaral aqdari. Apabila tiada, tiada ada, tiada ada iradat Allah, iradat daripada Allah Ta'ala atas sesuatu perkara yang mendahului sebelum ni, maka hamba itu tiada, hamba, bagi hamba nescaya tiada memberi manfaat amal itu akan dia. Yakni usahalah setara mana, bersungguh setara mana, bercekak pinggan setara mana sekalipun, tiada memberi manfaat, tak terbekah gapo-gapo. Itu dia, itu hakikatnya, itu hakikatnya. Dan adalah muallifu rahimahullahu ta'ala pengarah mendatangkan kepada masalah ini, buat mari hikmat ni ni, kata-kata hikmat ni ni suruh kita kemah yakin duduk situ tu.
antara segala kalamnya, daripada segala hikam-hikam, kata-kata hikmahnya, di dalam dalam takbir, dalam bak takbir. Takbir, pengurusan kita, perbuatan kita, usaha kita, kerana meninggalkan ia akan dia, kerana meninggalkan ia akan dikau, pada demikian itu bahawa wujud takbir itu tiada diperoleh baginya, dan tiada peredah, tiada peredah takbir itu, kerana bahawasanya hemoh berbuat itu apabila keinginan berbuat sesuatu itu, apabila tiada memberi peredah ia kepada sesuatu dalam mencarikan ia akan segala kota takdir, maka betapa memberi peredah di dalam demikian itu takbir, dan tiadalah peredah di dalamnya, dan kerana demikian itu, kata muallif. Bila mana bila mana kalau setara hemoh sendiri pun tak boleh menembusi kota takdir, apatah lagi tidak hemoh. Hak dia nak rakyatnya ke mana-mana ni, suruh yakin begitu tu. Arih nafsaka bitakbiri. Dia nak rakyat tu. Jadi mu kena duduk mana ni? Arih nafsaka bitadbiri. Rehatkan, senangkan olehmu akan dirimu daripada takbirmu. Bak rezeki. Terutama jangan seumpamanya bujang itu teruk sangat keinginanmu yang lebih-lebih, dia akan memenak kamu, dia akan menyusah kamu, dia akan membebai kamu, sedangkan benda tidak memberi bekah. Malaikat qada telah ditentukan oleh kota takdir dan iradanya. Oleh itu, arih nafsaka bitadbiri. Rehatkan dirimu daripada takbirmu. Artinya daripada berfikir. Rehat, yakni tinggalkan kita daripada berfikir dalam pekerjaan. Kut. Kut ni makan minum. Bak-bak makan minum. Mutasoduk fikir lebih-lebih sangatlah. Pesannya dia. Bak makan minum dan rezeki, bak rezekimu, mutasaduk using sangat-sangatlah. Mutasaduk sibuk-sibuk duk mengusing-using otakmu, perasaanmu dengan usahamu atas sesuatu yang telah pun diprogramkan oleh Allah Taala ke atasmu. Karena ini akan memenakkanmu. Ini akan menjejaskan tumpuanmu, ibadatmu kepada Allah Azza wa Jal. Hening tak sih? Kerana setara mana menuk, setara mana meracai, setara mana usaha sekalipun, la tahriku aswaral aqdari, joket tu tak boleh mencarikan hukum-hukum takdir Allah Ta'ala. Oleh itu, arih nafsaka bitadbiri, tenangkan, senangkan, rehatkan dirimu daripada tadbirmu, yakni daripada berfikir dalam pekerjaan ku semakin minum dan rezeki dan seumpamanya dan barang yang lainnya, daripada barang yang ditakut, bak-bak keselamatan, bak-bak rezeki, bak-bak makan minum. Mu jangan nak fikir lebih-lebih. Pesan tu bagi kita. Mu jangan nak fikir lebih-lebih. Mu jangan turut prasangka mu tu sehingga menuntut membuat satu kara yang lebih daripada pada adab. Jangan. Arih nafsaka. Rehatkan dirimu. Rehatkan dirimu daripada usaha lebih-lebih. Sama ada pada bak makan minum, pada rezeki, pada barang yang lain, pada barang yang ditakuti dan pada barang yang diharap, yang dicita-citakan. Dan rehatkan diri kita tu, dan kembalikan olehmu kepada Tuhanmu yang memerintahkan akan dikau, yakni serah urus sebab tu kepada dia. Situ nak serah urus itu kepada dia. Tak sadar lebih-lebih, tak sadar pandai-pandai. Bak menarik menafa'akmu, bak menolak mudarat, bak rezekimu. Kerana benda tu telah
diprogram. Jadi kita pergi mengatur atau benda telah diprogramkan oleh Allah Ta'ala. Pada ketika itu kita melanggar etika ubudiyah. Dan tidak sedar kita telah menceroboh etika rububiyah. Hak Allah Ta'ala yang merancang, yang mengaturkan. Hak dia. Yang ini kita gawat lebih-lebih pada kita, pada ketika itu kita telah menceroboh maqam rububiyah. Kita nak berusaha sekalipun, berusahalah sekadarnya disuruh. Jangan lebih-lebih kerana itu melanggar etika ubudiyah. Itu duduk dia. Itu duduk dia. Itu dia. Serah kepada Allah Ta'ala yang telah mengatur urusanmu. Kalau mu duduk situ, tenangmu. Bak keamanan, bak keselamatanmu, bak rezekimu, bak segala-galanya. Fokus kepada apa yang Allah Ta'ala suruh. Beribadat kepadanya, jadi hambanya. Hal lain mu tak sadar fikir, mu tak sadar lebih-lebih. Itu besar Tuhan, besar pengarahnya. Kerana ibadah-ibadah ni nak kau fokus weh. Kita berzikir, nak berhadir pun kena fokus. Nak susuk semaya pun kena fokus. Nak hati-hati dengan Tuhan pun kena fokus. Kena fokus. Macam mana nak fokus? Kalau otak kita duduk serabut tu, duduk serabut ni, banyak sangat rebah duduk fikir. Kalau tu, kalau ni, bagaimana nak fokus? Tak boleh. Tak boleh fokus. Ini cacat lah. Maka cacat lah fokus kita kepada Allah Ta'ala. Maka syaitan akan masuk, usik dalam diri kita. Bak rezeki, dia cuba ragu-ragukan. Macam-macam syaitan campur waswah. Pada ketika itu menggoyahkan hati kita, akhir sekali tinggal istiqamah kita. Ini tak sih. Sebab tu dia kata, arih nafsaka bitadbiri. Rehatkanlah dirimu daripada tadbir. Dalam bak makan minummu, dalam bak rezekimu, dalam bak barang yang lainnya, daripada bak yang ditakuti, daripada apa yang kau harapkan, engkau cita-cita dari satu perkara, dan kembalikanlah olehmu kepada Tuhanmu. Yang ini musrahlah. Musrahlah urusan itu semua kepada Tuhanmu yang memerintah, yang mengaturkan urusan akan dikau dengan takbirnya. Dia atur siap belakang dah. Itu dia. Dan duduk engkau serta Allah, yakni bila engkau boleh rehatkan dirimu daripada bersibuk-sibuk dengan takbir urusan rezekimu, makan minummu dan bagai-bagai lagi, lain-lain lagi, ini akan menjadi menjejahkan hubunganmu dengan Allah. Dan duduk engkau serta Allah, engkau tetapkan hatimu serta Allah atas di bawah qidam orang yang suci dengan ikhlas. Tetapkan engkau serta Allah, yakni ibadat kepada Allah di bawah qidam, di bawah qadami, kaki orang yang suci dengan ikhlas. Ibadat dengan ikhlas, dengan tekun, dengan sabar, dengan tabah. Alaih musrah kepada Tuhan. Itu pesan dia. Pesan dia. Dan tinggalkan olehmu akan takbir bagi Allah Ta'ala jua yang mentakbirkan bagimu pada barang yang telah diakui sebelum wujudmu. Tengok. Dan tinggalkan olehmu akan takbir bagi Allah. Mentinggalkan takbirmu. Dalam takbir Allah, jangan mencabut tangan. Tinggalkan olehmu akan takbir bagi Allah Ta'ala jua yang mentakbirkan. Tinggalkan takbir daripada dirimu sendiri. Maknanya bukan maksud buat usaha ikhtiar. Bukan. Boleh berusaha, tak ada masalah. Dengan kita berusaha, itu tidak mencarikan kota tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Dan seumpamanya, yang dimaksudkan di sini, tinggalkan takbir di sini, yakni takbir yang bukan-bukan, takbir yang lebih-lebih, takbir yang tak dituntut. Tubik daripada cita-citamu yang bukan-bukan, ketakutanmu yang bukan-bukan. Jangan. Serah pada Allah Ta'ala jua yang mentakbirkan bagimu pada barang yang Allah Ta'ala takbir, pada barang yang telah diakui, yang Tuhan jamin sebelum wujudmu lagi. Tuhan jamin dah bak rezeki, bak tu, bak ni dan seumpamanya.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang yang melata di atas muka bumi melainkan atas Allah Ta'ala lah rezekinya. Tuhan jamin tu. Dabbah binatang. Sekecil-kecil binatang hamo. Sebesar-besar binatang gajah, makhluk dinosaur seumpamanya. Maka sebut kata dabbah masuk belaka. Dinosaur, manusia, binatang, berjalan, melakuk, mengayak, hatta hamu di udara. Itu dabbah. Illa alallahi rizquha. Malaikan atas Allah. Jamin dah rezeki dia. Ini yang panggil rezeki yang madmun, yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Mu jangan duduk pandai-pandai takbir. Atau ni tu hajamin dah. Tu dia kalau mari syakmu bimemu atau waswas syaitan dia main duk kucar dalam dirimu. Mu tak sedar cara. Mu tak sedar cara. Buat gapo hak Tuhan suruh. Mu jangan duk fikir gapo hak mu tak dia suruh. Tuhan tak suruh kita begitu begini begitu begini buat. Tuhan suruh kita aja beribadah. 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 Banyak kalau kita tengok dalam bab perintah dalam ayat Quran, dalam bab hadis. Dia suruh ibadah takwa, ibadah takwa. Tuhan tak suruh buat kerja dalam ayat Quran secara lebih-lebih. Mana ada dia suruh? Bapa dia tak suruh. Pasal dia jamin tu. Pasal dia jamin tu. Sebab tu dia tak suruh. Sudah dia. Sebab tu dia tak suruh. Pasal dia jamin tu. Apa itu tak kena usaha? Usaha itu adalah sunnah Rasulullah. Yakin itu adalah sifat Rasulullah. Berusaha kita atas kadar menyempurnakan sunnah Nabi. Jangan lebih-lebih. Bukan bergantung dengan usaha tu pun. Tak. Itu cara usaha Nabi. Itu cara usaha sahabat Nabi. Kita ni tak. Bukan sekadar usaha. Cagar dengan usaha. Bergantung dengan usaha. Ini salah. Sahabat Nabi dan Nabi sendiri kerja berusaha. Tapi mereka berusaha sekadar menyempurnakan tanggungjawab sebagai hamba berusaha. Tak lebih daripada itu. Hati siap-siap gantung dengan Allah Ta'ala. Tu dia. Sebab tu dia boleh ibadah dengan tenang. Boleh ibadah dengan linang. Boleh zikir dengan tenteram. Dalam apa sekalipun tak merisaukan dia. Tu dia. Tu dia. Kerana dia telah dijamin, diakui sebelum wujudmu lagi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang yang melakuk melata atas muka bumi melainkan atas Allah Ta'ala lah rezeki dia. Dia jamin gitu. Ini termasuk dalam ayat-ayat 7. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Tuhan tahu tempat sipe dia wa mustaudi'aha dan tempat taruh dia. Kullu fi kitabim mubin. Semua tu tersipe kemah dalam kitab Al-Quran Luh Mahfuz yang nyata. Siap. Kita gida takbir atas benda hak buat siap dah, itu melanggar etika ubudiah, melanggar hak makam rububiah Allah Ta'ala. Takbir adalah apa dibenarkan oleh Allah Ta'ala, sekadar tu saja. Tu dia, lebih fokus kepada apa yang Allah Ta'ala perintah kepadamu, beribadah, ikhlas, yakin, bina usul tu. Suatu hari orang pergi jumpa dengan Syekh Juni Al-Baghdadi. Ni bab nak mententeramkan hati dalam bab jaminan rezeki daripada Allah. Ni bab tu. Bukan bab tinggal ikhtiar. Dok, bab mententeramkan hati supaya tenang hati di bawah jaminan Allah. Sukun hati di bawah janji Allah. Bab rezeki. Suatu hari seorang laki-laki berjumpa dengan Syekh Juni Al-Baghdadi, tokoh ilmu tasawuf. Orang yang mula-mula menyusung ilmu tasawuf ni Syekh Juni Al-Baghdadi lah. Orang yang mula-mula menyusung ilmu usul fiqh, Imam kita Asy-Syafi'i. Orang yang mula-mula menyusung ilmu usuluddin, Abu Hasan Asy'ari.
itu dia. Menyusun. Sedangkan ilmu usuluddin dah ada dah di zaman Nabi, ada dah di zaman sahabat. Tapi duduk tak, tidak dalam bentuk kurikulum. Teripung dalam Quran, dalam hadis begitu ya. Tapi tak apalah, moga sahabat-sahabat Nabi ni orang dah mahir. Orang dah mahir dah bab usuluddin. Dia tahu hak mana wajib, hak mana tidak, hak mana patut, hak mana patut pahal. Tapi bila mati satu golongan, mari generasi hak kedia ni kau kurang, kau kurang, kau kurang, perlu kepada orang ambil jalan tengah mengemas kini supaya orang kedia itu lebih mudah. Hak tak faham Quran, hak jahil dengan Quran, hak tak alim Quran, tapi dia boleh faham intipati Quran dengan mudah. Lalu dia susun. Maka orang yang menyusun mula-mula ni. Kalau ilmu usuluddin, Abu Hasan Asy'ari menyusun akidah-akidah sahabat dan Nabi, akidah Nabi dan akidah para-para sahabat Nabi, dengan mengetengahkan dalil-dalil naqli dan akli berserta dengan penyusunan yang sempurna, lalu dibangsakan ilmu tersebut kepada Abu Hasan Asy'ari. Nisbah susunan, nisbah wujud, wujud di zaman Nabi dan sahabat dah sifat 20 ni bukan baru. Bukan baru. Cuma jenamu, dijenamu ke dia. Syekh Juni Al-Baghdadi ni tokoh ilmu tasawuf. Dialah yang mula-mula menyusung ilmu tasawuf. Sedekat ilmu tasawuf ni, sifat Nabi dah, akhlak-akhlak Nabi dan apa kelakuan-kelakuan sahabat Nabi dah, tapi dibukukan secara khas Syekh Juni Al-Baghdadi. Sebab itulah tasawuf kita ni uslub Syekh Juni Al-Baghdadi, fiqh kita fiqh Syafi'i, usuluddin kita jalan Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah. Dikatakan ahli sunnah wal jamaah yang tulen. Ahli sunnah wal jamaah ni dengan istilah lala ni umum lagi, umum. Yang lebih khusus ahli sunnah wal jamaah jalan Asy'ariyah, tu baru lebih khusus, iaitu i'tiqad Nabi dan para-para sahabat Nabi diwarisi dan dibukukan. Itulah ilmu usuluddin ahli sunnah wal jamaah jalan Asy'ariyah yang kita dah belajar lalu ni. Itulah dia. Baik, Syekh Juni Al-Baghdadi ni, orang pergi jumpa dengan dia, tanya dia, "Ya Syekh," orang dia tanya, "Mu nak pergi mana ni?" dia tanya orang jatuh tu. "Mu nak pergi mana ni?" Dia kata, "Syekh, aku nak cari rezeki." "Nak cari rezeki?" "Ya." "Buat gapo cari rezeki?" "Rezeki makan, minum, harta benda. Nak bawa suku sembah, suku sembah, bagai-bagai bekalan. Mu nak pergi mana ni?" "Aku nak cari rezeki." Syekh Juni tenung kepada kawan ni. Dia kata, "Mu nak cari rezeki?" "Ya." "Kalau mung tahu rezeki mung ni duk mana, gi cari." "Ya." "Gi cari." Tengok kawan tu. Itu dia. "Kalau mung lah tahu rezeki mung ni duk mana, gi cari." Tengok kawan tu. Dia. Lalu apa kata? "Tak apalah, aku tak tahu pun. Memang aku tak tahu. Tak apalah. Aku akan berdoa kepada Allah. Aku akan berdoa kepada Allah minta." Tengok. Kawan ni bersungguh. Tukul lekar, buku sah, piku nak pergi cari rezeki. Syekh Juni Al-Baghdadi catah. Catah ke mana? "Mu pergi cari rezeki deh. Gi. Kalau mu tahu rezeki mu tu duduk mana, pak mana, mu pergi cari." Dia kawan ni. Dan dia jawab, "Kalau macam tu, aku akan minta dengan Allah, mohon dengan Allah, doa kepada Allah." Syekh Juni tenung. Syekh Juni jawab, "Kalau mu yakin Allah Ta'ala lupa rezeki untukmu, mu minta." Dia jawab, "Mu minta." "Kalau mu yakin Allah Ta'ala lupa, terlupa rezekimu, mu minta." Jadi seolah-olah minta-minta ni, seolah-olah sebab Tuhan tak ingat kita.
Nah, tengok orang sempurnanya makam tawakal pada Allah dan sempurnanya meninggalkan takbir dalam takbir Allah. Tengok sebab Syekh Juni Al-Baghdadi waliullah. Dah lebat hati sebutin bergantung dengan Allah Ta'ala tu, dia dah sabar dah. Dia dah sabar dah. Kawan tu bila Syekh Juni kata, kalau mu yakin Allah Ta'ala lupa rezekimu, mu minta, minta. Dia kawan ni duduk dia. Habis tu aku nak arah tu. Dia tanya Syekh Juni. Habis tu aku nak arah tu. Perbuatanmu jadi seolah-olah duduk tunggu. Tak apa. Aku nak uji. Aku nak duduk dalam rumah. Dah nampak mu nak suruh gitu gak. Aku nak duduk dalam rumah. Aku nak duduk dalam rumah. Aku nak duduk duduk tunggu. Nak tengok. Lalu kata Syekh Juni, orang yang cuba menguji itu adalah orang yang masih syok dengan Allah Ta'ala. Habis tu kita catat. Tengok je catat. Oh, bersungguh nak pergi cari. Dia kata mu tahu mana, pergi cari. Tercatat situ. Aku minta dengan Allah Ta'ala. Kalau mu yakin Tuhan lupa untuk mu, mu minta. Apa kalau aku tak kena dalam rumah nak tengok? Oh, mu kalau mu duduk dalam rumah, mu nak uji, orang yang uji, orang yang syak dengan Allah Ta'ala. Orang yang uji. Ha, itu dia. Habis tu aku nak buat lagu mana? Katanya kawan tu. Habis tu aku nak buat lagu mana? Lalu kata Syekh Juni Al-Baghdadi mati atas. Tinggal takbir itu adalah usaha dah sebenarnya di sisi Allah Ta'ala. Tinggal takbir itulah takbir sebenarnya. Tengok bagaimana Syekh Juni Al-Baghdadi nak mati atas. Pada seorang murid dia yang mati tetap-tetap lagi dengan Allah Ta'ala. Berselumba lagi dengan ruh syok. Tak tenang dengan janji jaminan Allah Ta'ala. Berusaha yang didorong oleh rasa lagu ni. Ha, ni nak mati atas. Pup, pup, pup. Dengan empat pesanan penting dipesan oleh Syekh Juni Al-Baghdadi. Tengok. Sebab itulah bila kita faham hati, perjalanan hati para-para waliullah Ta'ala ni memang luar biasa. Mereka telah terkeluar daripada hukum-hukum adat, hukum-hukum sebab, hukum-hukum keliling kelalai yang berkisar di sekitar kita ni sedikit pun tidak lagi mempengaruhi diri dia dah. Hati mereka betul-betul merdeka daripada belenggu dunia, belenggu makhluk, belenggu nafsu, belenggu manusia, belenggu usaha. Bahkan hati mereka itu tetap dengan Allah Ta'ala bulat. Maka beribadahlah mereka itu tupu kepada Allah Ta'ala dengan sempurna hati-hati, dengan tidak ada waswas dan sebagainya. Sebab itulah kan disebut dalam kitab Tajul Arus yang dikarang oleh Ibnu Athaillah juga, awal-awal pintu syaitan masuk pada anak Adam, dia tak masuk kulubai lain, dia masuk kulubai syok pada rezeki. Awal-awal pintu yang pertama-tama syaitan masuk atas anak Adam, syak tentang rezeki. Jaga-jaga. Jangan sekali-kali kita berukur pintu tersebut. Membenarkan syaitan kucar haru biru dalam diri kita. Siapa meninggalkan ragu, siapa menjadikan kita ragu-ragu, bimbang, rusing dan sebagainya. Akhir sekali kita berusaha mengikut keinginan kita. Pada ketika itu, maka berpenat lelahlah kita dengan takbir kita. Sedangkan sesuatu itu telah pun siap di dalam ilmu Allah Ta'ala dan sebagainya. Itu dia. Jadi marilah sama-sama kita berusaha apa menetapkan hati kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakin seperti mana yang telah dipesan oleh pengarah kepada kita ini, supaya kita tenang dengan dalam janji Allah Ta'ala, dan lebat rezeki, dan lebat makan minum, dan lebat keselamatan, dan lebat menolak mudarat ataupun menarik manfaat. Maka tenang, tenang dengan Allah Ta'ala. Tupu kepada ibadah, kepada ubudiah kepada Allah Ta'ala dengan sempurna.
Ini yang disuruh oleh pengarah dengan hikam dia yang ketiga. Semoga Allah Ta'ala rahmati dan berkati kita dan rahmati kita akhir kalam. Aqulu qawli hadha astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fa'na bima sami'na wa fa'na bima 'allamtana ihdina ila al-haqqi wa ila al-tariqil mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.